Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu nabi. Kembali lagi bersama saya Syah Putra Kembaren di channel kita ini. Nah, jadi ini sahur ya kita ya. Ini baru pukul 4.23 4.23 atau 4.32 ini. Oh, 4.32. Jadi kita mau sahur dengan keluarga besar. Nah, kita lihat gimana persiapan sahur kita. Di sini kita lihatlah bagaimana grupuhnya ya. Grupuh itu bahasa Karo, semerautnya. Oke. Kita lihat di sini. Belum apa-apa udah kita lihat mama ke ya sudah beraksi dengan apa ya, Mak? Mama selalu senyum, guys. Jadi seperti biasa, lauk sahur kita itu pasti yang ini ya, yang berbau-berbau gulai. Karena memang kebetulan hidang favorit kita itu, lauk favorit kita itu ayam gulai, guys. Nah, ini ayam kampung ya, guys, bukan ayam potong gitu. Nah, diselingi dengan teh manis. Di sini juga ada apa namanya? Tempe goyang ya. Nah, jadi rumahku ini agak kecil, guys ya. Jadi sore nih kok misalnya agak sumpuk nampaknya, memang rumahnya kecil lah. Tapi ya insyaallah lah dengan orang-orang dalamnya jadi agak adem. Nah, ini ada juga telur mata sapi. Mata sapi tuh siapa? Siapa mau lah ya. Tawa ketawa deh, Pak. Itulah ibu-ibu, guys. Ibu selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya dan untuk orang di dalam rumah. Nah, di sini ada Jaka masih tidur. Sama Bapak masih tidur nih. Nanti rencana mungkin kita makan di sini, guys. Nah, memang agak kalau tahun lalu ini nggak ada ya. Ini dipindahkan. Tapi gara-gara ada meja sama komputer jadi di situ aja dia. Oke. Nanti kita lanjut lagi makan kita, guys. Kita lanjut lagi pas sahur kita. Kita bangunin dulu, kan? Ya, adik-adik utak mana semua ini? Oh, kayak ke atas suara gitu. Apa? Bangun iji rawat taslim. Apa? Jangan. Jangan. Oh, jangan kata mama. Jangan bangun yang bocil-bocil. Tapi Jiat mau puasa loh dia, Mak. Oh, Jiat dia. Oke, kita bangun di Jiat, guys ya. Halo, guys. Kita mau bangun di Jiat dulu. Jiat, Jiat, sahur, sahur, Jiat, sahur, Ci, sahur, sahur lo, kata Umi sahur kan? Ih, bangun dia langsung, guys. Nah nih, hey guys, oh mantap kali Om Jiat nih, bah, langsung bangun dia. Ya sahur ya, ayo sahur. Wih, Abang Jiat. Ini adiknya Joro, Jira, Jira, guys. Dia itu gak ubah baju, guys. Pakai AC, gak ubah baju nih, bocil kuat nih, guys. Tapi suka ngamuk deh, guys. Eh, ayo lagi. Ya. Elah. Sahur. 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 Ya. Ya, Ji, sahur. Ini bocil paut tapi semangatnya kayak abang-abang, guys. Dia ngingetin kita, "Mama bangun nih, sahur ya," katanya. "Ji, puasa kan?" Iya katanya. "Ya." "Yalah, ya." Ya. Oh, mantap kali Bang Ji nih. Kuy. Ya. Entah, Ma. Oh, Abang Jiat nih mantap kali. Ya, ui. Ya, keluar ya, biar bangun. Oh, belum. Oke, sembari nunggu yang lain, nunggu Jiat bangun.
Kita lihat lagi. Oh, sekarang udah nambah yang bantu-bantu mama, guys. Ting ting. Bu. Apa kabar ya, Bu? Cia. Ini nama adik kita, guys. Namanya Rahmadaninta. Kalau tahun lalu baru melahirkan, enggak salah. Pas puasa, sekarang udah dia yang ini, guys. Action. Nah, kita nunggu di sini aja lah, semua sembari nunggu yang lain ya. Di atas ada si ini sih, si Kamal tadi. Tapi kayaknya nanti aja kita bangun nih, guys. Tunggu udah mau makan. Eh, kayaknya udah bangun tadi dia. Mari kita lihat. Ngapain? Umak jang tahajud, guys. Jadi beliau tahajud di atas, guys. Kita kasih cuplikannya. Wih, emaknya juga yang berhasil membangunkan, guys. Cia, 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 cia. Nah, kalau di seberang ini ada bocil juga, namanya Tasnim, guys. Lagi tidur ya. Oke, yuk lanjut lagi kita. Jihad, guys. Sedang sahur. Yuk, Ji. Ini udah jam berapa ini ya? Nani, ambilkan api, Nani. Kita lihat jam berapa udah, guys. Kayaknya udah di penghujung waktu nih kita sahur ya, guys. Memang agak lama nih kita bangunnya hari ini. Oh, bapak udah bangun, guys. Bapak udah join ke circle. Ini udah jam 4.37, guys. Berarti kita udah ngeplok sekitar 5 menit. Kan ini jet, guys. Jet dan kakeknya. Mantep kali bang jet nih ya. Puasa dia ya. Wih, mantep kali jet dan laki. Anak lajang. Eh, J. Jet pakai sop dia ya. Mantep kali bang jet nih ya. Ini yang bagus. Piringnya bagus. Ini didikan dari bundanya, guys. Jangan pergi. Terus. Udah. Jaka juga udah bangun sana, guys. Mau mendekat, tapi dia malu-malu masuk lagi. Siapa di atas? Kamal. Tapi di sini seorang tuh dia. Iya, sholat dia. Sholat tahajud. Beginilah, guys, kasih sayang bunda terhadap anak tercinta. Kasih sop dulu, guys. Oh, jaga kayak kamar mandi dulu dia. Sedang. Oh, Kamal udah datang, guys. Baru selesai tahajud 16 rakaat. Berapa rakaat nanti sholat? Dua ya. Dua ditambah 10 kan enggak? Iya. Nah, sembari nunggu, guys, kita coba dulu. Kita coba dulu ini, guys. Tempe goyang. Tempe goyang masakan emak, guys. Pending dia nanti dulu. Mantap ya. Bawanya. Mantap. Nani. Coba hidupin lagi, satu lagi lampu cun. Terserah, warna apa. Oke. Dah. Dah. Dia udah siap, guys, makan. Ini mama sama bapak udah siap, guys. Bapak udah stuck aja nih, guys. Oke, mari kita mulai. Jaka mana? Kamar mandi. Nana nggak puasa?
Oh masih belum. Oh jadi kita ada adik kita juga si Nana, tapi kayaknya dia sedang kedatangan tamu, makanya nggak bisa. Ini sedap kali nih guys, bisa ada mata sapi. Ini menambah protein, ayam juga protein, tempe juga protein. Oh mak sobat protein kita, mantap kan. Jaka juga udah datang akhirnya. Jam berapa sampai tadi malam Jack? Jam 11 ya. Jaka dia baru dari Aceh Singkil guys. Biasa pengusaha sawit ya, jadi banyak mau ditengok ya Jack ya. Yuk kita mulai. Ini biasa tradisi kita guys ya, sahur pertama makan di sini bareng. Nanti juga bukanya bareng juga di sini. Sahur pertama, buka pertama. Jadi kami udah langsung bukber gitu guys. Jiat, hello guys. Kami lagi di mana? Ya. Jadi dia masih belum ngecas guys. Biasanya dia yang paling excited kalau udah ngevlog nih guys. Mama kata ya. Mama itu sebutan untuk paman di orang-orang Karo kan. Apalagi dia dari mama gitu kan. Mama ngevlog lo mama, ngevlog. Stres dari malam. Kenapa weh? Nani? Hah? Kenapa dia tadi malam? Jira nangis. Oh, dia mau tidur gak bisa gitu. Astaga. Kau dengar ya? Apa? Kau yang gak dengar. Iya, aku ketiduran. Aku ketidur. Nah ini, tidak kan belum tidur. Biasa. Makanya aku terkejut kan. Ada apa tadi malam? Jadi guys, tadi malam tuh aku tergolong cepat tidur ya guys. Paling cepat tidur antara semuanya. Ternyata tadi malam ada insiden, adiknya Jiat, si Jira itu meledak-meledak guys. Ketawa Jiat. Meledak gimana Ji? Sembunyikan lah ketawa Ece. Ya Ji? Wih. Lagi enggak ini deh guys, lagi enggak mood. Ambilnya selimut itu. Apa? Ambilnya selimut di pukulnya Ji. Wih! Dipukulnya Jira? Iya. Eji? Wih, iya be. Jira, lihat. Saking ininya ya. Oke guys, yuk kita makan guys. Pertama kita ngambil, oh ini cuci tangan guys. Pertama nasi, piring dulu. Kita colok teh manisnya guys. Bismillah. Kita perlu teh manis guys biar menambah kekuatan. Karena gula dibutuhkan kalau lagi puasa ini guys ya. Oke, baru nasi. Seadanya aja. Kita mau sahur ya. Mau puasa 1 hari bukan 30 hari. Jadi mesti baik-baik Ali. Cukupin penuhnya. Ya, tapi kok banyak Ali ya? Karena lauknya enak guys, serius, lauknya enak, makanya banyak. Biasanya puasa pertama itu agak-agak lebay ya kan, puasa makannya mesti maksimal sahurnya. Padahal nanti ntar juga udah puasa-puasa ke 5, ke 10 udah mulai longgar ya kan. Sahur pun enggak, apa? Kesiangan. Makanya dari tengah malam guys, dicicil. Nah jangan lupa nih guys, ikan gulai, ayam gulai. Ayam gulai ini salah satu lauk terbaik guys sepanjang masa. Banyak jenis ini. Tuh bapak tambah guys. Bapak juga sorkal ayam gulai guys. Kakak panjang dulu. Banyak banyak tadi. Kalau banyak. Oke. Mata sapinya guys jangan lupa, tempenya juga guys jangan lupa. Oke, okay. Ini udah perfect, udah combo. Ah, kita coba mana dulu nih guys? Ya kita belum cuci tangan, cuci tangan dulu. Teng-teng. Oke, kita coba nih. Beuh. Mata sapi dulu guys. Memang racikan bumbu dari mama King gak ada obat guys.
kalau udah ayam gulai katanya. Udah keren gak lah, imbang-imbang Marikena lah. Mak, Mak, thank you Mak ya. Jet, masih belum sadar? Tepul. Sama kali lagi tempe goreng ya. Mantap guys. Jet disulangi. Gak makan sendiri Jet, abang Jet. Masih melamun guys. Sekarang kita coba ayamnya guys. Teksturnya jadi lembut kali ini guys. Kita coba kita combo. Sedapnya. Tambah lagi Pak enggak? Dah. Ya tadi gua lihat naik helikopter. Mau dapat pesawat dia. Ya tadi dilihat. Oh, dia mau dapat pesawat. Dia kalau puasa hari ini dapat pesawat, Jack. Puasa sebulan penuh. Oh, iya. Mangga. Hadiahnya mantap, guys. Pesawat apa, Jack? Citylink. Apa sih? Lion, Garuda. Besar apa Jet? Malu dia guys. Jadi Jet diiming-imingi guys, kalau puasa satu bulan dapat pesawat guys. Finishing guys. Kandas. Mantap guys. Jet masih setia makan guys. Biasanya Jet makan sendiri guys, tapi karena mungkin masih belum sadar sepenuhnya, diselangi guys. Oh. Kok udah merajuk. Jira guys, itu adiknya Jet tadi guys yang tidur enggak berbasih guys. Tidur enggak berbasih. Enggak berasih. Enggak berbaju tapi berasih gitu. Bergabung deh. Enggak berbaju dan berasih gitu loh. Memang kadang aku tarkib bahasa Indonesia menjijikkan guys. Kenapa Pak? Air putih. Panas. Hangat itu Pak. Hangat loh Pak. Bapak nggak mau yang dingin guys. Sama juga Bapak ini kayak Jira. Cek, Jet dewa laki ya. Ini seperti waktu bukan Jet guys. Jet tuh nggak kayak gini guys. Iya ini kok seperti saya tidak melihat Jet sesungguhnya. Gak tuh dia. Enggak, nanti muka lemas juga. Mana? Cepat pesawat menunggu. Pesawat apa sih? Ini udah jam berapa guys? Garuda, Pak. Oh, Garuda katanya tadi?
Rasa udah bangkrut nih. Ini sekarang udah jam 4.54 guys. Oke, ada sekitar 20 menit lagi lah sebelum azan. 20 menit lagi? Iya. Yeah. Setengah jam lagi waktunya. Iya, setengah jam lagi lah. Minum teh manis aja guys, Abang Jiat. Lah Jiat udah pindah guys. Pindah dipelukan di bunda. Iya, oh gak mau dia nampak anak manja, langsung buangnya tangan mamanya tadi. Wes bunda, woi. Ini masih betah guys. Zi. Gantian guys, sekarang jatah ayahnya nih guys untuk nyulang. Gas. Gas. Oke, gas. Oke guys, kita akhirlah vlog kita ini. Inilah sahur ala kadarnya. Ya, kayak ginilah. Apa adanya, gak ada yang kita tutup-tutupin, gak ada yang kita tambahin, gak ada yang kita kurangin. Keadaan rumah yang segitu semrautnya. Di rumah yang kecil ini kita tidur semuanya guys. Tapi apapun itu yang penting isi orangnya guys. Asik. Isi orangnya, isi rumahnya kan. Karena suka-suka terbalik ngomong ini. Oke, thank you so much yang udah nonton. Semoga nontonnya sukses selalu, murah rezeki dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala segala urusannya. Amin rabbal alamin atatim bilhamdillah alhamdulillah bilalamin manajafi marikum amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.